Oke. Kita bahas lagi nih tentang bagaimana pengaruh lingkungan ya terhadap diri kita. Pada kali ini kita ingin membahas tentang toxic people atau orang-orang beracun. Itu pasti ada di lingkungan kita, benar nggak? Orang-orang yang memiliki racun yang bisa ditularkan ke kita ya, itu ada di lingkungan kita. Mungkin nggak banyak, mungkin 1-2, tapi bisa mempengaruhi, meracuni orang yang lain, akhirnya menjadi toxic people juga gitu. Nah, di video kali ini kita akan mengupas ciri-ciri orang yang toxic people. Mungkin Anda sudah tahu ciri-cirinya seperti apa, tapi mungkin belum sistematis gitu. Yuk kita sharing, kita diskusi. Kalau misalkan Anda punya orang-orang yang Anda anggap ya ini toxic people gitu, ini orang-orang beracun ya, tulis di kolom komen apa itu. Mungkin nggak harus sebut namanya ya, tapi apakah itu keluarga Anda, itu teman Anda, itu atasan Anda, itu tetangga Anda ya, atau mungkin diri Anda sendiri. Nah ini penting ya, tuliskan di kolom komen. Nah, ngomong-ngomong tentang diri kita sendiri, kita harus sadar bahwa kita ini toxic people juga atau enggak sih. Caranya gimana nanti akan kita bahas ya satu-satu. Nah, Anda harus hindari orang-orang semacam itu, atau Anda harus sembuhkan kalau diri Anda seperti itu, karena ini nggak baik untuk masa depan Anda ya, karena beracunnya Anda itu akan mempengaruhi bagaimana Anda berpikir dan perasaan Anda. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Saya sudah menulis ini, ada beberapa ya. Nah, biasanya orang yang toxic people ini mudahnya untuk mengetahui, kita bisa kasih akronim BAG ya. BAG itu blaming, excuse, dan justify. Blaming itu adalah suka menyalahkan. Oke, kita bahas itu dulu. Blaming itu adalah suka menyalahkan. Mungkin teman kantor Anda gitu, mungkin tetangga Anda, mungkin teman-teman Anda, sahabat Anda mungkin, atau mungkin keluarga Anda, atau mungkin diri Anda sendiri, suka nyalahin. Entah itu pemerintahannya disalah-salahin gitu, entah itu ada orang yang status di Facebook kita baca disalah-salahin gitu. Lalu kalau ada yang terjadi pada dia, yang nyalahin orang lain, nggak mengemban tanggung jawabnya, malah nyalahin orang lain, nyalahin takdir, nyalahin Tuhan bahkan. Itu adalah orang yang blaming. Orang yang blaming ini adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya, karena dia merasa bahwa dia dikendalikan oleh lingkungan ya. Karena dia merasa dikendalikan oleh lingkungan, maka dia nggak harus bertanggung jawab. Aku blaming aja, wong aku nggak salah kok, orang yang lain yang salah kok, wong situasi yang salah kok, oh Tuhan yang salah kok, dan seterusnya ya. Jadi dia nggak mau bertanggung jawab karena dia merasa nggak salah. Padahal dalam kehidupan ini, salah atau enggak, kita kadang-kadang memang orang yang salah, tapi kita juga perlu memahami bahwa ada peran serta kita dalam situasi itu. Paling enggak peran serta kita untuk keluar dari situasi itu, atau mengupayakan yang terbaik dari situasi itu. Jadi orang-orang yang blaming ini, suka nyalahin ya, suka nyinyir ya, ini adalah orang yang toxic people, orang yang beracun. Nah, kalau Anda ketemu sama orang gini, pak, dia suka sekali ngeluh. Ngeluh lagi. Enak nggak dengerin orang kayak gitu? Nggak mau kan? Jadi, ini juga bisa nular loh ke Anda. Jadi, Anda juga jangan ngeluh-ngeluh juga ya. Suka-suka ngeluh kayak gitu juga. Jangan suka nyalah-nyalahin. Jadi, pegang tanggung jawab Anda. Yang kedua adalah suka excuse. Suka ya, alasan. Ya, alasannya ada aja orang kayak gini. Kalau disuruh sesuatu, alasannya ada aja. Kalau dia kenapa orang lain lebih sukses dari aku, kenapa kamu, aku nggak sukses ya, karena aku terlahir dari keluarga yang miskin gitu kan, keluarga yang sederhana. Tapi ada loh, kata Anda, ada loh orang yang keluarga sederhana tapi dia bisa sukses kayak raya. Oh ya, itu karena keberuntungan loh. Tapi dia nggak beruntung loh, dia kerja keras. Oh ya, itu karena dia memiliki sifat yang pekerja keras. Ada aja alasannya, sampai membawa titik di mana dia akhirnya nggak harus melakukan apapun. Dia pintar alasan, master of alasan. Nah, ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang toksik. Dia nggak berubah, dia stuck. Kalau Anda suka alasan ya, kalau Anda suka mengeluarkan dalih, maka mungkin Anda juga orang toxic people. Hindari orang semacam ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah justify. Jadi dia melakukan pembenaran atas apa yang dia lakukan.
kalau dia misalkan merokok nih ya, dia melakukan pembenaran apa aja yang dia lakukan itu, ya, ya senyapang itu masuk akal lah, dia dilakukan pembenaran gitu loh. Misalnya gini, ada seseorang yang bilang merokok itu nggak apa-apa kok, merokok itu halal kok, merokok itu nggak merusak kesehatan, bahkan ada orang yang tidak merokok umurnya lebih pendek daripada yang merokok, ada orang yang merokok sampai 50 tahun dia sehat-sehat aja gitu loh. Ini pembenaran sebenarnya. Ya saya nggak tahu rokok itu bagaimana ya dalam kesehatan, saya juga bukan seorang dokter, tapi yang setahu saya ya, kalau ada zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan kita konsumsi secara berlebihan, maka itu juga akan mengganggu. Termasuk nasi juga seperti itu kan. Saya nggak akan membicarakan tentang zatnya, tapi saya membicarakan dosisnya. Nah, kalau orang sudah ketergantungan kan dosisnya kan tinggi gitu loh. Maka itu juga akan membuat orang menjadi nggak sehat. Tapi orang-orang itu melakukan justify, melakukan pembenaran bahwa dirinya nggak salah kok, ini boleh kok, ini benar kok. Tapi ketika saya konfrontasi, misalkan ya, kalau misalkan ini boleh, ini halal, nggak apa-apa, ya udah, berarti anak-anak boleh dong harusnya ngerokok. Dia bilang nggak boleh. Gitu. Ya, kenapa? Secara normal nggak boleh di luar. Gitu. Secara normal apa? Ya, dia bilang gitu, mulai bingung. Gitu. Kalau Anda malu dengan anak-anak yang ngerokok, yang masih remaja, ya biarin aja di rumah dia ngerokok. Tapi dia bilang nggak boleh. Gitu. Lucu kan? Dia ngerokok, anaknya nggak ngerokok. Nah, saya nggak, lagi-lagi saya nggak menghakimi rokok ini boleh atau nggak, tapi terserah aja, ini tanggung jawab pribadi. Tapi yang jelas ini saya ngambil contoh justify, pembenaran. Sama juga ketika Anda ingin sukses gitu ya, ingin mendapatkan hasil yang baik dalam hidup Anda, ingin bisa menafkahi keluarga dengan baik, tapi Anda malas, tapi Anda suka rebahan, suka santai-santai, leha-leha gitu, membenarkan perilaku Anda dengan ya udahlah kita berdoa kan, sudah berdoa, usaha juga sudah usaha, kalau terjadi ya terjadi, kalau enggak ya enggak gitu loh. Nah ini kan lucu banget, padahal beberapa porsi ya kita diberi kewenangan untuk mengatur hidup kita oleh Tuhan, tapi kenapa kita harus menyerahkan semuanya pada yang terjadilah, enggak seperti itu dong, kita harus mengambil alih juga, karena itu tergantung dari nasib kita, tergantung dari apa yang kita usahakan. Ya, meskipun Tuhan nanti yang memutuskan, tapi kita yang mengusahakan. Nah, kalau kita mencari pembenaran-pembenaran itu, berarti kita termasuk justify. Kita termasuk justify. Gitu. Jadi ada tiga di situ, ada blaming, nyalain orang lain, ada atau nyalain orang lain, nyalain situasi. Pokoknya menyalahkan deh. Yang kedua adalah excuse atau alasan. Alasan toh di sini. Sukanya alasan, pokoknya ada aja alasannya, yang inilah, yang itu, yang ini, yang itu, dan pembenaran, dia membenarkan dirinya sendiri, perilakunya sendiri. Nah, itu adalah ciri-ciri toxic people, dan kumpul deket sama orang seperti itu banyak sekali. Tapi bagaimana Pak, bagaimana Mas Danang kalau itu keluarga kita sendiri ya? Kalau bisa Anda influence dong dia, jangan Anda terinfluence sama dia, tapi influence dong dia, pengaruhi dong dia dengan sikap perilaku Anda. Buktikan dong kalau Anda sesuai dengan apa yang Anda katakan. Buktikan dong Anda pantas untuk menasihati orang, untuk menginfluence orang dengan menjadikan diri menjadi lebih baik dulu. Baru setelah itu influence orang lain. Nah, kalau Anda belum kuat, maka hindari orang-orang toxic people seperti itu. Kalau di kantor Anda ada orang toxic people ya sudah, Anda harus jaga jarak sama dia. Paling nggak netral aja pikirannya. Itu yang kita bahas kali ini. Kalau ada pertanyaan, ada komentar, silahkan tulis di kolom komen. Yuk kita ngobrol agar kita nanti lebih interaktif. Anda jangan lupa subscribe dan juga klik tombol lonceng di atas ya. Semoga sukses untuk Anda. Salam dari saya, Danang Baskoro.